welcome back to my YouTube channel semuanya. Jadi sesuai dengan judul, aku bakalan makeover sebuah kursi yang sangat lusuh, sangat jelek banget. Dan itu pun aku dapat dari tetangga aku yang udah gak terpakai. Memang sih sebenarnya aku pengen kursi buat tempat make up aku itu, bukan di meja aku, kan emang gak ada kursinya. Jadi aku niatnya itu mau beli, cuman gak sekarang-sekarang ini sih. Belinya itu sekitar pas di toko aku lihat sekitar 100-an lebih gitu. Jadi kebetulan aku dapet kursi itu dan aku minta ke orangnya gak terpakai, emang kayak udah penuh dengan lumpur gitu, pokoknya rusak. Jadi aku minta kursinya, terus aku makeover deh. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku makeover itu kursi, jangan lupa di like dulu, di subscribe, dan jangan lupa di share atau di komen. Oke, yang lanjut saja ke videonya, bagaimana aku cara makeover kursi itu. Kursi yang awalnya begini, kemudian jadi begini. Di like dulu, di subscribe. Oke, langsung saja ke videonya. Cus. Hello. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Ya sebenarnya sebegitu aja sih, si simple itu, cuman pas susahnya itu pas ganti yang itu yang rusak dan harus cari kayu yang lebih kuat lagi, itu susahnya. Kemarin itu saya minta tolong sama tetangga aku buat copot ini paku, soalnya aku gak kuat. Terus pasangin lagi, setelah itu saya cat dan dikasih renda-renda gitu yang penting. Ya pokoknya seperti itulah, kan kelihatan lebih lucu, cute dan sesuai dengan nuansa-nuansa kamar aku. Pada beli, mending cari barang-barang yang nggak dipakai buat diperdalam lagi. Oke, itu aja videonya. Jangan lupa di like, di subscribe. Oke, sekian dulu videonya. Tunggu in next video. Bye, terima kasih. Matur sekelangkong.